Assalamualaikum semua warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semua dan channel saya Jerutan. Supaya korang semua kembali menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe. So tapi ni masih lama, so kita nak buat ringkas je video ni. Saya nak share dengan korang satu benda yang agak baik dekat untuk korang semua yang mana nak beli shopping online kan, musim-musim musim COVID-19 ni. So saya harap video ni dapat bantu korang, iaitu dengan saya nak share 5 tips yang korang patut buat sebelum korang beli di Shopee. So, korang patut beli lagi. Itu dulu guys. Okay, masuk yang pertama. So, dalam COVID-19 ni, so banyak di antara korang telah beli secara online. Jadi banyak tadi 10-10 kita ada. Kita ada 9-9. So, kali ni yang akan masuk yang latest yang terbaru ialah 11-11. So untuk pengetahuan korang, saya akan share sedikit info-info yang saya boleh share dengan korang, iaitu saya akan share tips yang pertama untuk korang dapat harga yang murah dan harga yang cukup dikata sesuai dengan yang apa yang dibuat, iaitu promosi 11-11. So pada korang yang nak tahu macam mana, jom kita tengok apa yang kita buat. So yang pertama mestilah korang kena ada app Shopee ni. So korang boleh buka app Shopee. Macam korang tahu, kita dah masuk 11 hari bulan 11. So inilah muka depan yang korang boleh nampak untuk Shopee. Okay, so sekarang kita akan masuk promosi 11 hari bulan 11. Macam biasa kita ada banyaklah potongan, kalau korang boleh tengok dekat sini. Okay, so saya nak share tips yang pertama korang boleh buat ialah korang buka je dia punya iklan dekat tengah-tengah ni. Dia ada iklan dia panggil shipping sale. So dekat situ korang claim je, dan korang kena baca larus apa yang diperlukan shipping. So dekat sini dia ada dua voucher yang kita boleh pakai, iaitu RM11 minimum spend kita dapat free shipping. So dekat sini dia kata guna sebelum guna pukul 8 malam. So dekat situ maksudnya korang boleh beli waktu pukul 8 malam tu lah. So korang dapat free shipping waktu tu. So kat situ salah satu tips je, korang buka je, korang tengok apa voucher-voucher yang ada dalam ni. So dan satu lagi sama juga, dia ada kat sini dia tulis 3 voucher. So korang just claim je. So nanti korang boleh pakai dekat bila korang nak check out, dia ada voucher kat situ. So korang just klik je kat situ. Okay, so ni salah satu cara dia lah, korang buka dekat sini. Yang seterusnya korang boleh juga claim voucher dekat seller-seller yang ada dekat Shopee, kedai-kedai. Contohlah korang nak beli, sekarang ni kita nak beli smartphone lah, contoh kita buka OnePlus. Okay, kita buka. Okay, kita tengok dekat sini. Okay, dekat muka depan dia ni. Okay, ni yang korang nampak sekarang dia ada promosi. So, bila ada 11-11 ni, situ menunjukkan promosi dia. So, situ okay juga. So, korang pergi 11-11. Dan korang tengok ada satu macam part ada voucher. Kalau dia tulis kat situ ada voucher, korang just kirim. Kalau tak ada, nak buat macam mana kan? So, kat sini dia voucher yang diberi ialah free shipping. So maksudnya kalau korang beli time ni, dia bagi free shipping lah. Itu yang seterusnya. Okay, kita buka lagi apa yang ada dekat sini. So, contoh kita tengok, kita buka lah, tengok apa yang kita nak beli. Okay, kita beli contohlah monitor. Okay, kita tengok monitor, kita nak beli monitor ni. So jangan kat sini, jadi tu shop voucher kat sini tu, shop voucher. So korang tekan je dekat situ. Tu salah satu tips korang dapat voucher. So kat situ dia ada tulis voucher tips. Kat situ korang just claim je. So maknanya bila korang spend RM500, korang dapat apa potongan sebanyak RM15. So kat situ bantu korang. So kalau korang macam beli barang tu, kenalah daripada kedai tu RM500. So kat situ dapat potongan RM15. So itu salah satu tip ni, claim je voucher yang Shopee dia. So buka ke depan dia ke apa, tekan kat situ dan seterusnya claim dekat seller tu juga. Step yang kedua ialah ni menggunakan apa dia panggil Facebook lah sekarang. So maybe dia antara korang tak ada Facebook, tak tahu apa. So korang just masuk dekat grup ni. Okay, okay sini. So kat sini banyak membantu untuk korang yang nak beli Shopee ke Lazada. So dekat sini dia macam-macam. Contohnya barang-barang tu tiba-tiba ada sale, flash sale.
Kat situ kadang-kadang ada orang yang dia akan updatekan untuk kita. So dalam masa yang sama kita buka-buka scroll, kita ternampak dekat situ. So kat situ dapat membantu kita macam lebih elit. Oh, barang ni tengah murah lah. Macam tu. Dan yang seterusnya macam dia juga ada bagi tahu, oh sini dekat, bila korang pergi dekat sales, tekan je ni, korang dapat voucher. Dekat situ juga membantu korang untuk dapat tahu voucher-voucher terkini. So macam ini, okay, dia dapat bantu kita. So tu salah satu cara lah. Korang boleh masuk grup kongsi info online shopping offer. Kat sini juga membantu saya untuk membeli-beli barang lah. So next, okay, yang ketiga pula, bila korang nak beli barang, korang mestilah membuat satu dipanggil survey. Atau korang dah tengok barang tu dari kedai ni, kedai ni, kedai ni. Tujuan korang survey tu supaya korang dapat tengok harga barang tu betul-betul sesuai dengan harga promosi. Kalau tak, dia macam tipu korang lah. Dia just letak kat situ harga RM500, bawah tu tulis RM300, padahal memang harga dia RM300. So untuk mengelakkan daripada berlaku penipuan macam tu, korang survey dulu dalam masa seminggu dua tu, sebelum 11-11 tu korang mesti dah ada target korang nak beli apa sebelah-sebelah kan. So korang just survey dulu barang-barang ni daripada Facebook, okay. Korang boleh pergi marketplace, korang boleh pergi Lazada, korang boleh buka apa website-website yang boleh kata legit untuk barang-barang tu. Korang just survey-survey-survey dan korang dapati harga yang termurah, so boleh belilah. Kalau harga dia macam ada function promosi 11-11, so macam tak guna jugalah. So maybe korang nak beli promosi 11-11 tu sebab nak dapat free shipping. Tu okey juga macam tu. So macam contoh barang korang jenis macam beli almari ke, beli basikal ke, so macam shipping dia agak dalam RM15 ke RM20. So kat situ macam mahal juga kan. So better korang tunggu 11-11 ni sebab dapat free shipping. Kat situ okey juga. Dan yang seterusnya, untuk mengelakkan korang kena tipu, korang mestilah check review-review dekat bawah, review komen-komen dekat bawah. Kat situ juga dapat membantu korang daripada dapat barang yang salah, okay. Apa masalah-masalah yang ada dekat barang tu, okay. Contoh kedai ni jual, dia datang tapi tak bagi skru. So korang dah dapat standby dekat situ, oh, kena cari skru, dekat mana nak cari skru, okay. So, contoh barang tu sampai rosak, so macam mana nak rosak. Mungkin dekat situ ada customer tu dah bagi tahu barang dia rosak, so maybe korang boleh sumber tu rosak, maybe korang boleh baca dia punya stack bawah, okay. Maybe seller tu kata, kamu boleh direct message kat kita ni 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 ni. Tu salah satu cara juga. So rajinkan buka review kat bawah tu sebelum beli barang, sebab kat situ juga membantu korang beli barang dengan yakin, tak rasa ragu-ragu. So masuk kat situ membantu korang jugalah. Okay, yang ni yang terakhir lah untuk korang. Mungkin benda ni nampak macam betul ke, boleh pakai. So benda ni saya dah pun pakai dekat ni, telefon ni. So dipanggil Shopee Cashback. So Shopee Cashback, cashback ni maksud kita punya pulangan duit. So bila korang beli barang tu, contoh lah korang nak cari yang headphone gaming, typo pula, headphone gaming, ok, cek. So function dekat sini ialah bila korang nak beli, contoh kat sini ada tulis ekstensi PC 780 game ni, okay, kat sini. So kat situ pun juga ada voucher. So korang jangan lupa claim, claim dekat situ. Untuk beli RM99 korang dapat RM2 potongan, okay. Beli RM129 ke atas dapat potongan RM3. So claim-claim, so beli RM200 ke atas dapat potongan RM2. Kat situ banyak, banyak lah bantu korang. Then apa yang kita nak ialah 10% cashback. So bila ni kita dapat 10% cashback tu, kita boleh tekan ini, okay. Kita boleh tinggi sumpah sini, saya ambil. Then saya nak tekan ni, so korang boleh pergi dekat Shopee voucher ni, korang cari yang ni, dia tulis discount dan cashback. So dekat situ maksud untuk korang beli barang RM30, korang dapat 10% cashback. So mana 10% daripada barang korang, korang akan dapat balik nilai ni, tapi dalam bentuk coin lah. So macam mana guna coin tu? Coin tu diguna untuk pembelian seterusnya. Maksudnya korang nak beli barang seterusnya, korang boleh guna coin tu. Dan coin tu saya pun dah try guna. So kat sini dia tulis redeem coin, so nanti saya dekat situ.
trading coin kat sini. So kat situ saya dah ada apa 10-10 hari tu saya ada beli barang kat situ dekat RM300. So saya dapat 3000 coin. So sekarang ni tinggal 1200 dah saya ada beli barang. So 1240 samaan dengan RM12.40. So bayangkan daripada banyak-banyak korang beli tu, korang dapat pulang yang banyak ni RM12.40 ni, dan korang beli next ni, korang dah korang just potong pakai coin ni RM12.40 ni. Tapi barang yang korang pakai shopper coin ni adalah barang-barang yang tertentu kat sini. Okay, maksudnya barang-barang yang macam tu je boleh potong pakai coin. So nampak kat situ, barang yang korang beli kat depan, korang dapat cashback. Cashback tu korang boleh beri untuk next purchase barang yang seterusnya. So kat situ dah bantu korang je. Tips yang saya bagi, so maybe video ni agak cepat sebab saya nak video pendek. So pada korang yang baru nonton channel ni, jangan lupa like, comment dan subscribe eh. So kalau korang berminat nak tahu tips-tips seterusnya, okay, jangan lupa like, comment dan share eh. So macam mana video tips tadi, so korang rasa boleh pakai, korang boleh pakai tips-tips tu. Dan korang rasa ada tips yang terbaik, korang boleh komen kat bawah juga eh. Kita sama-sama share dekat orang lain eh. Apa-apa pun, jaga diri. Okay, pakai mask bila keluar, hand sanitizer, okay, jangan lupa gunakan app My Sejahtera. Okay, semoga kita berjumpa lagi. Okay, jangan lupa like, comment, subscribe guys. Terima kasih menonton. Assalamualaikum.